Yang dingin, yang dingin. Minuman 10.003. Jam segini kok nggak ada orang ya? Mana masih laku dua ini? Panas-panas lagi. Yang dingin, minuman. Istirahat dulu dah. Capek banget aku. Aduh, gak ada orang lagi di sini. Masih banyak lagi nih jualanku, cuma laku dua. Saya kamu kan jaga toko, Faris. Iya, yuk. Sekarang tokoku sudah bangkrut, yuk. Jadi aku jual minuman keliling, yuk. Toko sampai kayak gini, Faris. Ini aku mau ke toko mau beli rokok. Ya untung kita ketemu di sini. Terus itu jual minuman apa, Faris? Ini minuman dingin. Barangkali kamu mau beli. Soalnya aku cuma laku dua dari tadi pagi nih. Ya udah, aku beli dua dah. Kamu dari mana, yuk? Ya dari rumah lah, mau beli rokok di tokomu. Tapi kamu kok sekarang kayak gini? Ya mau gimana lagi, yuk? Kamu tahu sendiri. Aku punya anak, terus sekarang anakku mau sekolah, yuk. Aku harus tetap jualan. Kasihan aku sama kamu, Faris. Oh iya, yuk. Si Otong tetap kerja di rumah kamu, yuk? Ya tetap lah, Faris. Aku kalau keluar kota kan Otong yang jaga rumah. Kayaknya mulai kerja sama kamu, hidupnya juga lumayan enak. Ya alhamdulillah lah, kan kasihan juga sama Otong, hidup sebatang kara kayak gitu. Ya juga sih. Eh yuk, aku boleh minta tolong gak? Ini sudah mau asar, aku belum sholat duhur, yuk. Loh, kamu kok gak bilang dari tadi? Kalau aku sih sudah di rumah. Ya udah sana pakai aja, mau ke masjid. Pinjem motormu boleh gak? Ya gak apa-apa. Ini aku nitip dagangan juga sebentar, paling 10 menitan. Oh iya dah, iya dah. Ini harganya sama kan? Sama. Gak nyangka bakalan kayak gini. Jualan keliling kayak gini. Padahal tokonya si Waris lumayan besar dulu sih. Tapi namanya juga kehidupan. Gak selalu di atas. Ya mungkin Waris sekarang lagi diuji. Semoga Faris kayak dulu lagi, kasihan lihat hidupnya. Kemana sih? Lama banget, sampai jam 3. Lamaan dia tuh. Kemana aja sih, lama banget? Aku nungguin dari tadi. Ya biasa lah, namanya juga orang penting, super sibuk sedikit. Yalah. Ya masih handle pekerjaan. Ya udah, ayo kita mau kemana ini? Kamu maunya kemana? Kita muter-muter aja kali ya. Mau cari makan sekalian. Ya cari minum juga sih. Sarapan. Ya udah. Dompetku ketinggalan deh. Ngapain bawa dompet? Kan biasanya aku juga yang beliin kamu kan. Oh iya ya. Oh ya udah,
Bentar. Kayaknya kalau nggak salah, itu Wahyu deh. Wahyu, Wahyu siapa? Mantan aku. Loh, yang duduk-duduk di teras di... Kayaknya bawa-bawa... Iya, kayaknya dia jualan ya? Mau disamperin? Ayo kita samperin yuk. Iya, aku juga penasaran. Oh iya, bener kan dia Wahyu mantan aku? Eh, Mas. Kalau ada orang ngomong, berdiri, jangan duduk. Jadi orang nggak punya sopan santun. Sombong banget sih. Ya kamu juga ngobrolnya di sepeda. Nyolot dia ya. Ngapain kamu kesini? Ya enggak, aku nggak sengaja lihat kamu. Kamu jualan? Iya, iya. Jualan? Ya, jualan. Kenapa mau beli, tah? Ya enggak sih, kaget aja. Bukannya kamu kerja kantoran ya? Ya, aku kerja kantoran. Namanya kenapa dengan kerja kayak gini juga? Ya, alasan aja. Paling juga nutupin biar gak kelihatan miskin. Kalau jelas-jelas, dia jadi pedagang asongan. Mungkin kamu dikibulin mulai dulu pacaran sama dia. Tampang-tampang kayak gini nih, sukanya modusin wanita. Iya juga sih. Ya, emangnya ada yang salah dengan jualan seperti ini? Ya, gak salah, Mas. Kalau dari penampilan, oke, kamu pakai jam tangan, pakai kacamata. Tapi kan, ini mungkin juga sebagian dari modus dia. Kalau dari penampilannya sih, dari dulu kayak gini ya. Apa iya, aku dibohongin dari dulu? Ya, kamu lihat aja sendiri. Udah jelas-jelas, dia jadi pedagang asongan. Heran ya, untung aja aku putus dari dia. Emang apa sih yang kamu lihat dari mantan kamu ini? Kok bisa-bisanya punya pacar dulunya kayak gini? Eh, Mas. Kalau ngomong tuh jangan sampai kayak gitu, Mas. Jangan sampai menghina. Ya, meskipun kerja kayak gini ya, yang penting kan halal, Mas. Banyak aku menghina. Kamu tuh modusin Rizky mulai dulu. Lah, kamu tuh bilangnya kerja kantoran. Ya jelas-jelas Rizky mau sama kamu. Udah taunya jadi pedagang asongan. Cinta sih cinta, Mas, tapi jangan kayak gitu caranya. Ya tapi kalau jadi orang jangan sampai kayak gitu juga lah, Mas. Jangan sok tau lah. Aku di sini cuma bantu temanku. Lah jelas itu yang di depan kamu sudah ada bukti. Kan aku sudah jelasin barusan, Mas. Aku nih di sini bantu temanku. Kamu dari dulu nipuin aku ya. Kamu bohong tentang kamu sendiri sama aku. Aku kan sudah jelasin barusan. Ya udahlah. Aku gak mau debat di sini. Yang penting aku kan sekarang sudah gak ada apa-apa sama kamu. Kamu kan cuma masa lalunya aku. Udahlah, males berurusan orang sama kamu. Ya udah, pergi dari sini. Kok repot? Oh iya, mulai dulu waktu pacaran pernah kamu diajak ke rumah ini nih? Gak pernah. Ya jelas lah. Alasannya sih orang tuanya sibuk. Terus? Ternyata dia orang gak punya. Dari sini sudah jelas, Mas. Ini yang kamu jual juga. Ya, jangan sampai kayak gini, Mas. Ini dagangan temanku. Ya kalau masalah pekerjaan, mau dagangan, mau jadi tukang becak, mau jadi apa, jualan apa, ya nggak masalah. Cuman masalahnya kan, kamu tuh mantannya Kiki, mantannya Rizky. Ya, yang penting aku sekarang sama Kiki sudah nggak ada hubungan apa-apa. Ya, emang bener nggak ada hubungan apa-apa. Tapi ya setidaknya mulai dulu, waktu pertama kenal, awal-awal sih, kamu jujur, Mas. Kamu tampil apa adanya, pekerjaan kamu ini, rumah kamu di mana gitu. Jangan pas modus kayak gini, setelah jadi mantan baru ketahuan. Ya, untung aja aku dulu gak jadi sama Rizky. Ya, dengan tahu sifatnya yang kayak gini, aku ya biasa aja sama dia. Kok nyolot kamu dari tadi ngomong? Nyolot lah, banget sih. Yang nyolot kan kamu dari tadi, Mas. Kamu lihat aja Rizky, sekarang penampilannya kayak gimana. Sekarang itu punya cewek bukan cuma modal cinta, apa-apa nih butuh duit, Mas. Kamu lihat aja, kemana-mana aku bawa supermoto buat ngajak jalan si Rizky. Gak kayak kamu, paling taunya cuma diapelin. Ujung-ujungnya biar gak ngeluarin duit. Namanya juga cowok gak bermodal. Ya itu. Udahlah, kalian dari tadi kok cuma bisanya menghina. Ya aku tahu juga ini kalau ini motor supermoto.
Tapi gak usah sampai dijelasin kayak gitu, aku kan bukan orang desa-desa banget. Keren sih, kalau penampilannya pakai kacamata. Keren banget. Ya aku memang dari dulu memang keren kayak gini. Ya cuman buat modusin cewek-cewek kayak gitu ya mas? Ya enggak lah, ngapain aku juga nipu si Rizky. Aku sudah bilang apa adanya. Jadi dengan kerjaanku apa, terus rumahku di mana, aku sudah jelasin sama Rizky. Ya jangan-jangan dulu cuman pacaran sama kamu pengen morotin harta kamu aja ya? Ya juga sih. Udahlah, ya, kalian pergi dari sini. Dari tadi kalian ngomongnya tuh ya bikin emosi aja. Ya kebetulan aku juga haus, pengennya juga pengen aku borong nih dagangan kamu. Ya. Iya yang borong aja. Berapa sih minumannya? Udah. Biar ini jadi urusan aku. Kamu ya dari dulu nggak pernah berubah. Kamu tuh ya nggak pantas jadi saingan pacar aku yang sekarang, tahu nggak? Udahlah, Rizky, kamu tuh pergi dari sini. Lagian kamu cuma masa lalunya aku. Kok aku sama kamu sudah gak ada apa-apa. Lagian kamu sekarang sudah punya pacar. Dia belagu banget ya. Belagu banget ya. Udahlah, kalian pergi dari sini. Gua sampai buka kacamata, mau ribut. Udahlah, aku gak suka ribut-ribut orangnya. Udahlah, kalian pergi dari sini. Ini temanku juga sudah datang. Oh, jadi mau ngadu ke temennya? Aku ya nggak ada masalah. Mana ada aku takut. Aku jelasin dari tadi sampai gimana caranya biar kamu percaya ya. Emang ada apa? Yuk. Udahlah mas, nggak usah ikut-ikut. Kamu gak baru nyampe. Usah campur deh. Loh, gini Faris, dia kan mantanku, terus ini pacarnya. Dikira aku jualan di sini. Loh, ini dagangan dikira punya kamu yuk. Iya. Oh ya salah besar mas, ini daganganku mas. Tadi aku sholat ini aku pinjem sepedanya si Wahyu. Hah? Makasih ya yuk. Ya udahlah. Aku juga mau pergi dari sini Faris. Lo sebentar. Ini dagangan bener punya kamu? Iya. Iya mas. Tadi saya ketemu si Wahyu ini terus saya nitip dagangan karena saya mau sholat. Jadi benernya dulu kamu juga kalau diajak jalan pakai motor kayak gini atau dia UKB ya? Orang kaya baru? Iya mungkin, tapi motornya nggak seperti ini deh. Jangan-jangan motor rental? Ngapain rental mas? Di sini jelas-jelas sudah atas namaku sendiri. Terus ngapain juga aku? Ya kelihatan sombong lah kalau aku misalnya bilang kalau aku punya ini. Aku kan oh jadi motor ini punya kamu? Ya iyalah, kan dia sudah bilang sendiri kalau ini motorku. Ini sahabatku dari dulu. Oh, berarti motor ini motor kamu? Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kamu orang kaya? Udahlah, ngapain sih bahas itu? Jadi ya. Kita pergi aja. Ya enggak sih, aku cuma tanya aja. Udahlah, kita pergi aja. Tuh kan, cowokmu mau pergi. Baru kayak gini aja sudah mau pergi. Dari tadi ngomongnya sok-sok. Kok kamu gak jujur sih kamu punya motor ini? Selama pacaran kamu gak bawa aku pakai motor ini? Ya kalau aku kan orangnya memang tampil sederhana. Ya pengen tahu lah dia terima aku apa dengan keadaanku apa cuma bisa melihat dari harta. Jadi ya, aku ya tampilnya sederhana aja. Udah lagi ngapain kamu dengerin dia ngoceh? Mending kita ya aja. Ya udah sana kamu pergi. Ngapain juga masih di sini? Makanya Ki kalau cari pacar tuh ya yang dari hati, jangan lihat dari penampilan atau dia naik apa. Jadi biar kamu tuh tahu rasanya cinta sejati kayak apa. Kamu dulu kan ninggalin aku gara-gara aku dibilang miskin sama kamu. Gara-gara aku naik sepeda Supra kan. Kalau sepedaku sih dibanding sama sepeda pacarmu masih gak ada apa-apanya, masih kalah jauh, kalah keren sama sepedaku. Jadi lain kali kamu kalau cari pacar ya jangan lihat dari penampilan lah, dari hatinya kamu, biar kamu dapat cinta sejati. Ya udah yuk, aku minta maaf ya, aku sudah nuduh kamu yang enggak. Kamu gak perlu minta maaf sama aku, Ki. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi sekarang kita fokus sama masa depan kita masing-masing.
Lagian aku juga gak butuh cewek kayak kamu. Di luaran sana masih banyak. Yaudah, makasih ya. Oh iya Faris, nih cowok yang ini tadi bilang tuh mau borong minumannya kamu. Suruh beli aja dia semua. Mau borong gimana? Mau dibeli aku... semua ya? Iya katanya. Mas, aku udah jadi haus mas. Cowok tuh yang dipegang tuh omongannya. Kamu kan tadi bilang mau borong.